Video yang cukup geger saat ini adalah detik-detik Diah Lida dan Haris Frieza saling berciuman mesra. Video tersebut beredar luas di media sosial, terutama di Instagram. Video yang berdurasi kurang lebih 40 detik itu cukup membuat publik terkejut. Pesinetron FTV serta teman dekat Rizky Billar itu sempat beredar kabar tengah dekat dengan Putri The Academy dan Ria Ricis. Namun setelah muncul video itu, publik penasaran akan hubungan Diah Lida dengan Haris Frieza saat ini. Seperti yang sudah diketahui, Haris Frieza adalah pemain sinetron, sedangkan dia merupakan peserta Lida 2020 yang tersenggol pada top 10 besar yang lalu. Kendati demikian, banyak komentar dari para netizen setelah melihat video itu. Netizen juga berharap agar hubungan mereka layaknya seperti Rizky Billar dan Lesti Kejora. Diah Lida merupakan duta Liga Dangdut Indonesia 2020 perwakilan dari Provinsi Jawa Timur. Namun sayangnya dia harus tersenggol pada top 10 besar yang lalu.